Jadi itu kan posisinya tanggal 21 ibu saya sakit. Terus adik saya dan ayah saya juga sakit juga. Setelah itu kan karena mau dibawa ke IGD, jadi kan harus di antigen dulu atau di swab. Jadi langsung ketika tanggal 26 kami semua di swab, hasilnya semua positif. Nah, jadi saya di rumah itu cuma saya aja yang OTG. Jadi saya itu hanya batuk ringan. Semua ketiga anggota keluarga saya ini semua drop. Jadi udah enggak bisa ngapa-ngapain, cuman tidur saja di kamar seperti itu. Jadi setelah jadi kan saya bingung nih, saya seenggaknya saya juga harus survive juga kan. Jadi enggak boleh imun turun. Jadi saya juga bingung ya. Setelah hari Senin saya memutuskan untuk membawa ibu saya ke rumah sakit di Depok bersama adik saya yang udah nyesak juga. Setelah itu juga di rumah sakit saya harus milih juga antara ibu atau adik yang harus dimasukkan ke IGD karena posisinya itu IGD penuh. Tuh akhirnya ibu saya aja yang masuk ke rumah sakit di Depok gitu. Setelah masuk di tanggal 28 dikabarin ibu udah meninggal di tanggal 29. Pas banget sehari baru keluar baru masuk gitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.